Halo teman-teman, balik lagi channel gue Axiom Tech. Kita lanjut Kapten Tsubasa Rise of New Champion. Ya, kita lanjut journey teman-teman. Kita lanjut ke new hero. Ya, kenapa gue lanjut ke new hero? Karena biar cepat aja teman-teman, biar seru ya. Kenapa gue longkapin Jito? Karena gue agak bosen jujur aja teman-teman. Mungkin kalau teman-teman pengen nonton juga yang Jito yang story mode ya, sama yang Furano, yang Matsuyama, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Gua post apa enggak? Ya, sekarang kita lanjut di Junior Youth ini. Gua udah sampai Itali teman-teman. Sebenarnya ini gua udah ngulang new hero ini 6 kali lah. Lah ini kayaknya kalau enggak yang ke-6 kayak yang ke-7 gua juga lupa. Ya, jadi gua udah menguasai teman-teman teknik-tekniknya, terus apa sih yang harus kita apa ya? Kita cari sih untuk main kayak begini ya teman-teman ya, new hero ini ya. Ya, gue jelasin dulu sedikit. Jadi kalau di Junior Championship itu bakal ada yang namanya Story Challenge, dan ini bakal ada hadiahnya teman-teman ya, Competition Reward ya. Terus ada yang namanya Trigger Condition, ada yang namanya Complete Condition ya. Trigger Condition itu ini bakal nyala kalau triggernya nyala ya. Jadi contohnya use Japan Vision during Italia Catenaccio Vision in second half ya. Jadi kita harus nyalain Vision kita pas Itali pakai Vision dia di babak kedua ya. Jadi kalau itu dinyalain, complete conditionnya bakal nyala ya. Kita disuruh nyetak skor saat Visionnya nyala. Nah, terus harus ada kewajiban kita pakai Takeshi gitu ya. Ini juga ada segala macam. Nah, ini gue udah selesain sebenarnya yang Brazil. Jadi kali ini gue bakal buka sekalian bantuin teman-teman gimana sih cara kita biar finalnya ketemu Amerika ya. Jadi finalnya tuh ada 3, ada Jerman, ada Brazil, ada Amerika ya. Terus ada ini yang namanya training system, ini buat teman-teman buat naikin ability ya. Ada yang namanya friendship point, jadi lebih deras lagi ya. Kalau saran gue sih dipakai teman-teman, ini dapatnya dari shop PP shop ya. Nah, terus ini namanya friendship. Jadi kalau kita mau ngambil rute Amerika, kita harus naikin friendshipnya orang-orang Amerika gitu ya. Black Martin nih, ada Jack Aswan, sama satu lagi Ryan Ortiz ya. Terserah yang mana, semuanya juga boleh. Dan misalkan gua nih posisi kali ini gua bakal ambil posisi back ya. Gua nih sebagai defender, jadi gua naikin friendship yang defender ya. Jadi jangan kita main defender tapi kita naikinnya friendship si forward gitu. Contohnya gue back naikin friendship dari apa namanya, dari contohnya forward ya, Kojiro Hyuga nih misalkan gitu ya. Kojiro ini ya, rugi teman-teman ya, karena buat apa juga ya, ujung-ujungnya bloknya nggak punya skillnya. Jadi kalau DF ya DF, kalau midfielder ya midfielder, kalau forward ya forward gitu ya. Oke, kita langsung aja. Ya, seperti yang gue bilang teman-teman, jadi game ini belum sepenuhnya normal, masih banyak bug untuk PC ya, masih banyak bug untuk PC, full screen pun belum bisa, double speed pun masih bisa, dan masih banyak crash. Oke, jadi yang sebelumnya itu kan di kita pilih middle school ya. Nah, itu udah selesai, saga middle school selesai, lanjut ke timnas, ke junior league. Oke, jadi kita percepat aja teman-teman ngomong-ngomongnya ya.
Nah, kalau mau ngambil rute final Amerika atau enggak Brazil, itu jangan di skip itunya dialog ya, karena kita nggak tahu di mana dia muncul. Gitu loh. Jadi jangan di skip yang namanya dialog, karena kalau di skip nanti optionnya keluar, itu nanti nggak bisa pilih lagi, ujung-ujungnya finalnya Jerman lagi. Dan kalau kita mau buka tim Brazil sama Amerika, kita harus final dulu sama dua-duanya, baru kita bisa mainin di mode normal. Ya, match pertama Itali versus Jepang. Nah, terus ada beberapa momen ya, sama seperti di story, dan itu ada caranya teman-teman ngebukanya. Jadi nggak ngasal kita main aja nanti kebuka, nggak gitu ya. Nah, ini yang namanya friendship. Jadi kita pilih yang namanya friendship. Ya, ini berlaku buat di middle school juga ya. Oke, karena gue sebagai defender, gue pilih yang back. Dan gue prioritasin contohnya Galvan ya, udah S tuh. Ya, terus ada combo. Nah, combo itu dia makin banyak pemainnya, itu naiknya makin deras teman-teman ya. Naiknya makin deras. Jadi contohnya kayak begini nih. Ini naiknya lebih banyak pasti daripada yang nomor grup B ya. Jadi gue pilih yang ini ya, grup E ya, karena back semua nih. Ya, udah gitu karena gue mau ngejar Amerika, jadi gue pilih. Dan ini ada appeal comment ya, ada shuffle. Jadi kalau jelek bisa shuffle 4 kali. Saran gue, dua-duanya ini jangan dipakai di middle school ya, dipakainya mulai dari timnas. Dan ini ada yang namanya Hyuga Roar ya. Jadi tiap kita pilih middle school itu beda-beda. Kalau Hyuga Roar ini, itu kita pilih, kita random 3. Kita pilih 3. 3 kotak kayak 3 grup. Kalau Misugi itu kalau enggak salah ganti salah satu pemain. Kalau Matsuyama tuh gue lupa apa ya. Jadi beda-beda. Kalau menurut gue paling bagus, menurut gue sih Misugi ya. Misugi paling bagus menurut gue. Oke, ini gue di Toho. Kita langsung aja. Ya, untuk video ke depan ini teman-teman, ini gue bakal satu per satu ya, per satu match. Oke. Jepang versus Italia. Ikuto, Italia. Sekai ga aite demo ore tachi wa katsu. Minna, kochira no pace ni hikikomu nda. San na no shitta koto ka. Sore wa ore no yaritai you ni yaru. Aduh, tackle-nya nyebelin ya. Oke, ada momen ya. Oke, dites sama Tsubasa. Terlalu easy buat Zino. Gila. Aduh. Nyebelin lu back-nya nih.
Tsubasa! Makan nih Tiger. Gila boros ini ya, stamina gue langsung boncos ya, gila. Ah, gue pakai juga nih. Hyuga. Anjay, masih gol belum? Siap. Bengong kan lu Zino kan? Oke, gua mesti isi full power. よし、キープ力だ。痛ましいトップ。よし、チャージが決まった。ここは抜かせません。俺は友達、渡しません。お箱のヒールリフトだ。これを見ろ。これのヒールリフト。これを止められるか。がっちり抑えて止めた。時計は30分を過ぎました。 前半はもらったぜ。チャージが決まった。イタリア、まさに感激だった。勝てなしの構えに。石崎君、激しいタックル。これで、タックルを決めた。これ、それ、これの勝ちだ。ここからチャンスを取れるか。アビス。 Kita lanjut babak kedua, moga-moga bisa dapat momen ya. Ya jangan lupa kalau mau nyalain story challenge ya harus ada Takeshi Sawada ya. Misaki. Ini Rusiano ini modelnya tengil juga ya. Bukan yang merendah gitu ya. Merasa paling hebat ya. Beda banget sama Zino yang kayaknya wise banget ya. Bijak banget. Gentil belum ada ya teman-teman ya. Gentil bakal nongol di WY ya. Rising Sun kalau WY ya.
Oke, kalau bisa jangan dikasih ke Hyuga karena Hyuga bakal Tiger Shoot, Neo Tiger Shoot. Mana Jito? Kami sorry. Aduh. Ya, begini caranya teman-teman. Oke, kita kasih ke Hyuga. Ojiro. Oke. Otto Hyuga-kun. Okoi. Eropa namba. Kurae. Kore ga Leo Tiger Shot da. Oke, masuk. Kita tinggal cari 2 gol lagi, teman-teman, buat dapetin grid sukses dari misinya juga. Kaget Hino. Oke, kalau kita shoot Neo Tiger itu pasti masuk, teman-teman, karena itu yang namanya super shot. Oke, selesai ya misinya ya. Seperti itu ya, teman-teman, caranya. Aduh. Gila. これは必殺。
Waduh, Misaki-nya kemana? Untung aja kena tuh. Gila. Gue mau ngasih juga susah banget sih. Oke, pakai deh. Weh, bos. Gila, eh. Ini loh. Nyerah gua, nggak kejar teman-teman ya. Intinya yang penting momennya dapat ya, caranya seperti itu ya, caranya seperti itu untuk nyelesain misi yang itu, yang apa namanya, yang Hyuga ya, yang full power Itali. Nah, kalau defense defender itu kita naikinnya defense sama power ya. Speed itu opsional. Teknik juga opsional. Jadi kalau forward apa offense itu enggak perlu dinaikin, enggak masalah. Nah, ini kalau ini sebenarnya ada yang increase friendship, itu lebih bagus untuk ngejar friendship point. Ya kan? Jadi kita ini aja. Nah, kalau udah mentok nih kayak Galvan ya, kalau S nih Black Martin. Jadi kita makin tinggi rank ya, rank S itu kita bisa dapat shield-nya, bisa dapat skill-nya. Jadi itu berguna buat pemain kita. Gitu. Oke, setelah ngomong-ngomong ini, setelah momen ini, itu ada yang namanya rank event, ada yang event mission, ada yang appeal mission. Nah, appeal mission itu biasanya yang spesial teman-teman, itu artinya kita udah dapat skillnya, skill dari pemain yang kita naikin friendshipnya. Itu, ini contohnya ya. Ntar lagi loading. Nah, yang kayak gini-gini jangan di skip ya teman-teman ya. Pokoknya kita boleh skip sampai pilihan itu nongol ya, sampai pilihan rute Brazil atau enggak rute Amerika itu nongol. Ini kayak gini kan gua udah S ya, Black Martin tuh. Artinya enggak lama lagi bakal nongol pilihan rute Eropa. Siapa namanya? Final Brazil. Prancis lawan Inggris ya. Kimat. Kare. Sa. Ini pemain baru, Jan ya. Back posisinya. Gue juga ngincer skillnya. Cuman dia tipikalnya lebih ke arah speed ya, bukan power ya. Kalau kayak gitu gitu kan kayak Robson, Galvan itu kan power yang gede. Leon. Miss
Ikute. Ya, gimana, lucu kan? Ini gue, karakter gue ya. Gigi kelinci, ya kan? Rambut Ronaldo. Alis kayak gunung naik turun. Warna hitam. Oi, waka, kocchi da to. Oma. Nan da to? Wakabayashi. Omae wa so omatak waka. Gila, Wakabayashi aja gua omelin, cuy. Gila, gokil enggak tuh? Oke, Juan Diaz. Gua ada pemain yang posisi forward itu gua tiru persis kayak Diaz. Soalnya shootnya Diaz sama super shootnya Diaz itu salah satu yang kuat, teman-teman, yang paling kuat. Ya, salah satu yang paling kuat. Kayaknya di game ini ya, kayaknya yang paling kuat itu Santana, teman-teman. Nomor 2 itu Schneider ya, forward ya. Nomor 3 baru Hyuga. Kalau AM tuh udah pasti Tsubasa ya. Tsubasa tuh tinggi banget soalnya dia punya poin apa namanya status. Nah ini nih maksudnya nih ya. Ini jangan sekali-sekali di skip ya teman-teman ya. No. Nah kalau kayak begini jatuhnya ibarat kata kita udah temenan banget sama dia, jadi dia bisa ngasih skillnya dia ke kita. Power block. Oke, Pierre. Kso. Oh, John ya. John. Ano sa. Moses. Kimi wa. Ya, gua ngincer tackle ya sih. Gua ngincer tackle ya sih, makanya lagi gua naikin status dari dia. Nah, ini appeal mission. Artinya kita dapat skill. Tuh, Tiger Pass ya. Ya. Oke. Ada Jito lagi. Dark Horse ini kapten skillnya dari Jito. Jadi tiap orang itu ada yang namanya kapten skill ya. Yang penting dia kaptennya timnya ya. Oke, dapat Razor Pass. Sore. Oke, Takasugi. Yo. Oke teman-teman, segini aja videonya kali ini ya. Nanti kita lanjut lagi, ketemu lagi teman-teman di match selanjutnya. Schneider Jepang versus Belanda ya, Netherlands ya. Oke, jangan lupa subscribe teman-teman. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.